Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti maklum, kau nak tengok enjin ni aku dah pasang. Tadi aku ingat kamera aku on. Sekali tak ada bateri dah. Jadi ni aku dah charge dan aku baru baru dia buat rakaman lah. Macam biasa, apa yang korang dah nampak kat sini, head, block, semua aku dah pasang siap. Piring pun aku dah pasang siap. Jadi untuk pemasangan head block aku tak dapat rakam. Jadi biasalah, korang pun memang dah pandai kan bahagian head block, dah biasa buat kan head block. Jadi aku terskip lah rakaman tu pasal bateri kamera yang tak ada. Okay, sekarang ni apa yang aku nak buat ialah aku nak dial cam. Dial cam untuk enjin ni lah. Okay, sekali lagi aku bagi tahu kat sini, enjin ni Wave 125 Jack 4. Piston 58. Macam biasalah, dia punya head pergi hantar buat center chamber, head 2428. Timing dia SWPO cam, cam roller, cam berprofile roller, dia punya tepet-tepet roller. Timing chain, okay, gasket pun sekeping dia bawah ni, sekeping. Gasket atas pun sekeping. Timing chain aku menggunakan size 90, size 90, dan roller semua standard lah. Crankshaft ni, crankshaft engine ni menggunakan crankshaft Furious 1 Jack 4, tapi dia menggunakan Road Dream. Memang kalau crankshaft ni memang dicipta untuk macam mana, untuk apa nama ni, untuk menggunakan gasket skeping lah. Tapi gasket skeping tu tak bermakna kau PMP. Bila kau pasang ke blok, blok ni blok Leo Class 1 58mm. Ya, 4mm jack dengan crankshaft Wave 125 PMP EFI. Piston tu terjojol tau. Piston terjojol. Jadi piston terjojol, jadi dekat piston tu memang kau orang kena potong lah. Okey. Okey, jadi aku nak adjust tepet dan dial cam lah. Tengok apa data yang keluar lah. Macam, okey, tepet ni aku bagi tahu awal. Tepet ni aku menggunakan filler gauge size atas bawah 10. Atas bawah 10. Okey, untuk cam ni aku menggunakan 10. Siapa skip video ni memang tak tahu lah, lagi mau tanya tepet berapa, tepet berapa. Okey, untuk kebanyakan ni aku bagi tahu kau sikit. Untuk kebanyakan tepet yang cam yang beli kedai, sama ada cam custom atau beli kedai, aku mengamalkan adjust tu 10 atas 10 bawah. Itu kalau buat dengan aku, aku akan buat macam itulah. Tapi ada je yang lebih pandai daripada aku pun, mungkin dia orang menggunakan apa ni, 15-10 kan, macam tu. Atau ada juga yang pakai 8-12 ke, atau 8-8 ke. Tapi kalau untuk aku, aku akan menggunakan 10 intake dan 10 exhaust. Melainkan kalau, okey, contoh macam ni lah, kau nak adjust cam tu, katakan kau nak degree tu besar sikit dekat exhaust, mungkin aku tak pakai 10-10, mungkin aku akan pakai 10-8 ke, atau 12-15 ke. Dia macam tu lah. Sebab bila kita bermain dengan tepet ni, kita boleh adjust degree kita, LSA kita, yang kita nak lah, untuk sesuaikan dengan enjin yang kita pasang lah. Itu benda tu kena belajar lama. Aku nak cerita pun benda ni panjang lebar. Kadang-kadang yang tengok pun ramai yang PMP kan. Jadi agak tak apalah, kalau mana yang macam PMP, korang beli kedai punya barang PMP, macam cam PMP apa semua PMP,
tak ada masalah lah. Tapi pastikan tapi dia punya padu enjin tu tak macam kau ukur lah. Kalau kau, kalau korang ukur, dapatkan CR, dapatkan dia punya cam punya data, lepas tu buat CR yang sepatutnya korang pakai kat enjin tu lah, memang lebih padu lah. Sebabnya bila kau dah modi, dah pakai piston besar, dah pakai bawah besar, kalau kau pakai PMP saja habis. Kadang-kadang kau PMP laju pun tidak, malah lebih sedap standard lagi. Okey. Okey, jom. Aku nak pasang meter, adjust step pad dan semua. Okey, jom.
Okay, aku dah dial eh. Dia menggunakan camshaft roller eh. EFI head 2428. Nombor asal dia atas ni eh. Nombor asal degree dia 252 untuk intake. Loop center dia 112 intake eh. Untuk exhaust 254. Loop center dia 106. Jadi LSA cam ni 109. Ni nombor dia. Lepas dial, lepas buat calculation ni lah nombor dia. 17 intake buka, 55 intake tutup. Exhaust buka 56, tutup exhaust 18. Okey, untuk lift exhaust 7.5, lift intake 7.25. Overlap exhaust 2.07 dan overlap in 2.02. Okey. Ini data yang aku dapat eh. Dekat dial dekat ni lah, dekat head 2428 ni. Camshaft tepek roller lah. Profile pun roller dengan clearance tepek 010. Okey. Ni lah data dia eh. Cam ni 250 degree lah, plus minus. Cam ni okey lah, memang best lah kalau untuk spek macam ni kan. Motor pun dah 170cc lebih kurang. Okey. Okay, video ni berakhir sampai sini je dulu. Hari pun dah hujan, hari pun dah petang. Jadi aku nak pergi meniaga. Okay, dia macam ni tau. Aku nak bagi tahu sikit. Aku buat motor ni cuma 3 jam je satu hari. Dan sebenarnya aku pun tak boleh nak rush sangat untuk buat motor ni, sebab yelah, aku punya part time kan. Jadi aku minta maaf sangat-sangat eh pada siapa yang nak buat motor dengan aku. Nak cepat memang aku tak dan lah. Sebab sebelum aku terima apa-apa job, aku akan bagi tahu dulu lah bahawa aku tak boleh nak menjanjikan masa untuk sesebuah enjin atau motosikal lah. Sebabnya aku siap, memang siap. Cuma yang membezakan dia lambat dengan cepat je. Sebab kadang-kadang, faham lah, kita orang meniaga kan. Tak, macam lain kalau aku buka bengkel untuk buat motor tu lain kan. Sekarang sebab aku ada meniaga lain. Macam buat motor ni pun aku hanya buat 3 jam je satu hari. Okay, sekian dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain episod. Dan tengoklah besok-besok, kalau boleh siapkan enjin ni. Kita siapkan dan hidupkanlah. Assalamualaikum. Bye-bye.